Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di saluran Bina Generasi Karawang. Bagaimana sahabat? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan menelusuri menuju Maracang Purwakarta via Karawang Timur. Jadi kita keluar dari gerbang tol Karawang Timur, lantas kita menuju kawasan Surya Cipta. Di sana ada lampu merah nih, lampu merahnya ya. Kita berhenti dulu, kita tengok kiri kanan, kita lihat dulu di sana lurus itu Surya Cipta, dan kita mengambil arah kiri ya. Kita ikuti Sungai Kalimalang menuju Bendungan POJ. Kita mengikuti jalan ini menuju bendungan POJ. Jalannya kurang baik ya, jadi berhati-hati untuk mengendalikan kecepatannya. Bagi pengendara motor dan mobil, hendaklah untuk senantiasa waspada. Tetap kita fokus dan konsentrasi dalam mengendarai kendaraan. Kira-kira perjalanan ini dari Karawang Timur sampai ke Bendungan POJ itu membutuhkan waktu 25 menit dengan kecepatan 40 km per jam. Lurus saja, ikuti aliran sungai. Nanti kita akan sampai yaitu ke Bendungan POJ. Nanti di sana kita ada pilihan, yang sebelah kanan itu lurus menuju Maracang Purwakarta, dan sebelah kiri kita akan diarahkan menuju Kota Kosambi. Jalannya kurang baik nih, berhati-hati. Oke, semoga pas para pemudik lewat sini bisa nyaman perjalanannya, tidak ada lagi jalan yang berlombang. Di depan dapat kita lihat ada petunjuk, yaitu lurus arah Bendungan POJ, dan ke kiri, nah kita bisa melihat ke kiri yaitu Setu Cipule ya. Nanti Setu Cipule itu bisa mengarah ke Walahar Kosambi. Kita pilih yang lurus saja, jangan menengok yang ke kiri. Lurus, oke. Tetap waspada dalam berkendara ya. Nah, nanti nih di depan kita menjumpai jembatan Ciampel. Jembatan Ciampel ini menuju Japek 2 ya. Tapi kita ambil yang lurus saja. Ambil yang lurus juga bisa, nanti ketemu Japek 2 yang mengarahkan jalur alternatif menuju Sadang. Oke, sahabat, kita lurus saja. Jangan menengok ke kanan, kita lurus. Ikuti, kita belum bertemu dengan bendungan POJ. Aduh, ini jalannya bagaimana nih? Belum baik juga, belum nyaman, banyak bergelombang. Semoga saja Pemda di sini bisa memperhatikan, bisa jadi kendala jalannya rusak begini. Oke sahabat, yang penting kita selamat sampai tujuan ya. Perhatikan ya, jalannya ini agak ekstrim juga ya. Nah di sini ada jalan yang ke kiri itu tidak usah ditengok, langsung kita lurus saja. Ya, ambil ke kanan ya. Ambil ke kanan, nanti ada persimpangan juga. Kita bisa diarahkan
Kalau ke kanan nanti kita arah ke Maracang, dan arah ke kiri kita akan diarahkan ke Kosambi, Karawang, Kelari. Dan yang lurus yaitu arah ke Maracang, kita akan menjumpai jembatan Japek 2 Selatan, dan lurus lagi kemudian kita akan menjumpai Gapura. Kita pilih tengok kiri, tengok kanan. Oke, terima kasih sahabat.